Kapulaga, kapulaga. Ini kapulaga ini sering kita temukan kalau pada masakan Timur Tengah misalnya. Nah, kita akan bahas nih sekarang karena ini kesukaan Dokter Sila juga. Dokter Sila lagi suka makan sekarang nih. Semuanya aja. Ya, oke. Okay. Dokter Tulus Satriasi, spesialis farmakologi klinik. Dok, ini kapulaga. Silakan nih. Gimana katanya? Jadi katanya kapulaga ini ternyata, Dok, bisa menjadi obat alami juga, Dok, untuk mengatasi flu, batuk, bronkitis, dan juga asma, Dok. Itu fakta atau mitos, Dok? Ini mitos. Mitos ya? Iya, karena belum terlalu banyak penelitian untuk si kapulaga ini bisa untuk penyakit infeksi saluran pernafasan atas ya, dan bawah. Nah, tapi dia memiliki sifat antibakteri, anti jamur, antivirus. Jadi boleh kalau untuk mencegah, hanya untuk menjaga stamina, boleh aja. Tapi untuk sebagai obat, harusnya lebih tahu dulu dong penyebabnya apa. Misalnya rasanya anget ya. Ini memang kalau dihirup-hirup tuh memang wangi ya. Dan memang melegakan pernafasan seolah-olah demikian makanya. Nah, karena ini kita juga dibilangkan bahwa ini adalah salah satu tanaman yang bisa dipakai sebagai obat. Banyak yang percaya bahwa ini bisa dipakai sebagai obat kanker, pencegah kanker. Apakah benar? Fakta atau mitos? Jangan jawab dulu, kita akan jawab setelah S1 ini. Ya, itu macam-macam rempah-rempah ya, tadi ada kapulaga, juga ada kayu manis yang anget-anget itu enak juga ya, ada bunga lawang juga. Wanginya berasa, Dokter Sila, sampai di sini dari tadi saya rasanya. Wanginya wangi banget. Nah, langsung menjawab pertanyaan tadi yang tadi ya, bahwa katanya kapulaga ini memiliki khasiat anti kanker. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta ya. Iya. Jawabannya aja wangi banget. Oh, fakta. Ya, gimana, Dokter? Iya. Sah-sah aja ya kalau untuk mencegah, kita berarti kan sebelum terjadinya penyakit. Tapi kalau udah terjadi penyakit, untuk mengganti obat kanker nggak bisa. Nah, si kapulaga ini dia memiliki efek anti-cancer dan antioksidannya juga membantu radikal bebas supaya tidak terlalu merusak sel-sel yang di dalam ya. Jadi bagi yang sudah menderita kanker, bahwa ini bisa dipakai bersama dengan obat kanker, dikonsumsi mungkin memberikan rasa enak dan nyaman, boleh-boleh aja. Dengan tidak yang berlebihan sebenarnya ya. Oke, ini, Dok, ada lagi nih mitos atau fakta nih, Dok. Ini karena wangi kapulaga itu begitu harum nih, Dok. Ini katanya kapulaga dapat membantu untuk mengatasi bau mulut, Dok. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Betul. Kenapa tuh, Dok? Ini memiliki sifat sebagai antibakteri. Kan salah satunya terjadi bau mulut itu mungkin karena ada bakteri di dalam mulut ya, bisa misalnya dari awal karies atau gigi yang bolong gitu. Nah, selain itu memang khasnya rempah ini wangi gitu. Berarti itu dimakan atau dikumur atau digigit-gigit kah? Digigit bisa. Jadi ini kan kulitnya, dibuka kulitnya jadi bentuk yang seperti ini. Ini bisa digigit, bahkan sebenarnya ada yang sudah jadi kering gitu kalau di tempat bahan-bahan rempah. Gitu. Nah, coba nih, kita bisa bikin permen kali ya, permen kapulaga. Ada ide kan? Biar wangi. Oke, okay. Ini ngomong-ngomong tadi mengenai wangi, ini karena wanginya ini kerasnya bisa menyebabkan rasa segar, sehingga katanya bisa menyembuhkan penyakit masuk angin. Oh, penyakit masuk angin apa lagi? Meredakan masuk angin. Ini fakta atau mitos nih? Jangan jawab dulu, Dok. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi di Ayo Hidup Sehat. Dan tadi ada mitos atau fakta yang belum dijawab ya, Dok ya. Jadi katanya masuk angin itu bisa reda dengan konsumsi kapulaga. Fakta atau mitos, Dok? Masuk angin apa sih pertanyaannya? Jadi jadi pertama ini pertanyaannya aja sih gak udah. Masuk angin itu apa? Oke, ini anggap aja bahwa gini. Masuk angin ini adalah gejala-gejala seperti orang mau sakit. Nah, jadi gejala-gejala gak spesifik di mana seseorang nih merasa gak enak badan aja gitu. Gak enak body lah gitu ya. Nah, ini bisa reda gejala-gejala ini, rasa demam-demam, sumeng-sumeng, rasa gak nyaman perutnya dengan konsumsi kapulaga. Iya, boleh lah kalau gitu. Bisa fakta. Bisa fakta ya, masih bisa. Iya, bisa fakta. Bikin keluar angin juga gak? Ya, jadi kan ini kan sebenarnya satu keluarga dengan jahe. Jadi dia pasti ada rasa hangat ketika digigit ataupun di dalam bentuk ekstrak yang bubuknya, dia juga tetap manfaatnya tuh jadi merasakan hangat ke badan. Nah, mungkin maksudnya masuk angin kan gejala tadi ya, mau sakit, berarti kan badan kerasanya lebih lemas, terus kayak perut juga mulai rasanya terasa nggak enak gitu ya. Dia lebih meredakan
rasa dari hangatnya itu sih. Hmm. Oh, dan ada efek antiinflamasinya. Anti radang masih bisa ya. Berarti kalau darah radang ringan, tadi infeksi ringan sekali boleh, ya, masih bisa ya. Berarti dia bisa mengatasi. Nah, ini berhubungan juga dengan rasa nggak enak di perut atau di lambung ya, Priscilla ya. Jadi katanya nih dok, ini fakta atau mitos kalau misalnya kapulaga ini bisa mengatasi masalah asam lambung dan mual dok? Wah, ini mitos. Mitos. Kenapa tuh dok? Ya ini belum ada penelitiannya, sehingga kita tidak bisa bilang dia harus di berapa banyak sih si kapulaga ini bisa untuk mengatasi masalah pencernaan. Nah, tapi dia memang dalam 1 sendok teh atau 2 gram kapulaga yang bentuknya bubuk, dia mengandung 2 gram serat. 1 sendok teh mengandung 2 gram serat, 2 gram serat di dalam kapulaga ini gitu. Oke, tapi saya masih menarik sebenarnya tadi bahwa tadi gabungan antara orang yang suka masalah lambung dan juga tadi masalah orang suka sumbang-sumbang. Ini kan berhubungan dengan daya tahan tubuh. Iya. Nah, sedangkan kali ini sekarang lagi pancaroba, kayak pancaroba terus ya tiap bulan ya. Nah, ini masalah musim orang tiba-tiba hujan, tiba-tiba juga mungkin orang karena banyak polusi udara sehingga orang mungkin gampang sakit. Nah, bagaimana kalau misalkan dibilang bahwa kapulaga ini bisa membantu menjaga kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh? Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Ini kenapa tuh dok? Iya, daya tahan tubuh meningkat karena kan kita harus tahu dulu sebenarnya kandungannya itu sebenarnya yang kita makan kan gak dalam jumlah banyak. Kandungannya juga yang paling kita makan sedikit. Satu ini aja di dalam nasi biryani contohnya. Kita gak mungkin dalam jumlah banyak. Jadi untuk mengcover sampai dia membantu meningkatkan daya tahan tubuh kurang ya untuk dosisnya sendiri. Tapi ya bolehlah sebagai penyeimbang di dalam makanan itu ada mineralnya juga, ada vitaminnya juga, sebagai penyeimbang boleh aja. Oke, berarti intinya ini tuh bukan obat ya dok? Bukan obat, iya. Hanya penyedap masakan ya dok? Penyedap masakan, betul. Jadi, ini penyedap masakan yang kebetulan punya efek sedikit anti radang dan memberikan rasa nyaman dan aman, rasa hangat, kayak pasangan hidup ya. Curhat. Okay. Sekarang bagaimana sekarang tipsnya untuk bisa menikmati kapulaga ini? Ya, jadi ini boleh dikonsumsi dalam bahan makanan dan itu masih aman untuk dikonsumsi dalam bahan makanan. Untuk penelitian yang lebih lanjut, dia dapat mengontrol kadar lipid, gula darah, tapi masih dalam uji coba pada hewan sehingga kita tidak bisa mengkonversikan, belum bisa ya ke manusia setara dosisnya seperti itu. Sehingga kalau ingin digunakan sah-sah saja, tapi jangan dalam jumlah yang banyak karena kita belum tahu efek samping yang kedepannya apa gitu. Oke, berarti hati-hati ya dok ya, jangan terlalu banyak juga ya dok, karena mungkin informasi yang beredar mengenai kapulaga juga cukup pesat dok dan banyak yang bilang bisa menyembuhkan ini itu seperti itu ya dok. Mungkin orangnya jualan kapulaga kali ya. Oke, terima kasih banget. Ini wanginya sebenarnya memancing langsung makan juga nih lama-lama nih sekarang. Saya lagi pengen makan nasi kebuli jadinya karena banyak kapulaganya juga. Saatnya kita pamit undur diri nih kalau gitu Priscilla ya. Jangan lupa saksikan terus Ayah Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan juga apabila terlalu menyaksikan, Anda bisa baca resumenya di viva.co.id dan juga Anda bisa download TV One Connect. Saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sheila Salsabila. Indonesia, ayo hidup sehat. Terima kasih dok.